Keadaan mereka sekarang seperti apa? Ada satu yang hamil, tapi saya tinggalkan karena dulu itu saya tinggal di Bogor. Kemudian saya pindah ke Jakarta karena saya dulu belum siap. Karena dan dulu belum siap. Iya. Udah melahirkan? Saya nggak tahu. Saya nggak update lagi beritanya. Saya tidak mencari kabar. Ini lagi. Apa tuh? Apa sih? Roy, ini ada apa ya? Hah? Sebentar. Apa yang terjadi, Roy? Ada apa ya, penonton? Hah? Apa? Yang jalan tuh apa? Orang, sosok, besar, kecil, cewek. Ada yang jalan. Gimana caranya? Roy, Duh. Boleh jelasin ke kita semua nggak, Roy? Apa sebenarnya yang lewat, siapa, Roy? Saya ingin kesini. Saya butuh lilin, Bayu. Terima kasih. Saya melihat di sini ada arwah-arwah gentayangan dan roh-roh setan muncul mendadak dari belakang penonton. Seorang perempuan berambut panjang. Siapa kamu? Penunggu di sini. Saya minta maaf kalau memang ada salah. Ya, baik. Saya tidak ada berniat untuk mengganggu kalian, dan kalian jangan mengganggu penonton saya. Baik, terima kasih. Katanya Bayu, tolong dijaga baik-baik tempat ini, dan partisipan pun juga jangan menimbulkan energi buruk, karena penunggu yang di sini gak tenang. Penunggu yang di sini marah besar dengan keadaan partisipan, energinya berbenturan. Dan saya melihat penonton ini malah jadi korban karena gak bisa ngeraih dia, malah ngeraih ke sini. Dan beliau eyang. Oh, seorang eyang. Okay. Putih rambutnya, dan dia bilang, Iya, baik. Apa, Roy? Baik. Jaga diri kalian masing-masing dan harus fokus. Dan, baik. Teman-temannya dia itu bentrok dengan penghuni yang di sini. Oh, jadi teman-temannya yang dia bawa bentrok dengan yang ada di sini? Betul sekali, 100% iya. Salah satu penonton saya ada yang hampir kesurupan, tetapi bentrokan energi ini bisa dihindarin. Dia ini bentrok banget loh. Negatif, ya? Iya. Dia energi negatif. Dan energi yang di sini juga marah. Yang di sini nggak seneng. Ini di sini ada nih. Di sini nggak mau kamu ada di situ. Jadi beliau-beliau ini nih yang di tangga. Tidak mau kamu arogan. Dan dia bilang gini, anak ini arogan sekali. Ini tempat saya. Eyang, mohon maaf sekali Eyang. Saya ingin membantu partisipan saya. Saya minta izin tempatnya dan restu, Eyang. Pasti bisa diterusin kan, Roy? Baik. Eyang memberi restu asalkan Rio berubah ke jalan yang benar.
energinya Rio sangat gede loh. Bentrok. Allah, apa sih? Apa? 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 Mas, kenapa? Ada apa? Kenapa? Roy. Ada lagi, Roy? Iya. Kok terus-terusan datang ini? Karena beliau tidak senang dengan kehadiran Rio. Apa yang dirasain Indruks itu siapa tadi? Apa yang dirasain? Rambutnya panjang, bayangan gede di belakang. Itu yang menunggu tempat ini, Roy? Iya, yang menunggu tempat ini seperti itu, banyak macam. Dan ada anak-anak juga. Makanya nih, energinya partisipan hari ini, Rio, berbenturan lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Saya butuh pembersihan dulu sementara ini. Saya butuh bubuk suci saya dengan piring. Teman-teman masih bisa pindah ke sini nggak? Masih bisa? Boleh deh, saya pindah ke sini lagi. Kamu yang sabar. Jangan ya. Ada yang bengong ya, fokus semuanya. Beliau tidak suka, tetapi kita akan berbuat baik terus. Ini kok tapi dia bisa tenang banget ya, Roy? Apa? Ya, karena sudah biasa. Sudah biasa? Oke. Sudah biasa melihat? Penonton yang lagi berhalangan, silakan keluar di sini, perempuan. Jadi benturan energi ini nih, yang di situ, sama yang di belakang, sama. Saya ingin cleansing area ini dulu. Rai, ya. Tapi benturan ini, kalau benturan bukannya nanti ada percikan, akhirnya nanti bisa nggak tahu ada yang marah atau ada yang ngamuk gitu? Iya, bisa saja, tapi saya tidak berharap untuk kejadian ini ya. Saya masih ngelihat ada hati baik dari Rio. Rio, apa yang kamu rasain sekarang? Yang saya rasakan agak sedikit pengen menaklukkan mereka sih. Menaklukkan mereka. Biar yang saya yang ada di sini. Biarkan mereka yang menyingkir. Hantu-hantu yang ada di atas. Iya, jangan biar dia, jangan ganggu yang ikut dengan saya. Jadi yang jaga dia sama yang jaga tempat ini bentrok. Jadi itu sang kuntilanak sama yang mbak-mbak yang sundel bolong itu, sama yang jagain Rio itu nge-crash gitu loh. Jadi bentroknya minta ampun.